Paladins Mania, ketemu lagi bersama gua Jackie Hound guys. Kali ini gua main Paladins kembali guys. Ini Paladins game yang seru banget. Gua masih ikut belajar dan ternyata sebenarnya hero mirip-mirip sama Overwatch. Jadi gua nggak terlalu begitu banyak belajar guys. Dan skill gua juga nggak perlu terlalu banyak belajar. Tapi kayaknya tadi gua udah lihat namanya Cassie. Di sini ternyata ada namanya. Yang tadi gua pakai 10 seconds remaining. Inessa itu Widowmaker. Gua pakai Cassie. Yang gua nggak tahu apa ini Cassie, tapi kelihatannya dia pakai senjatanya crossbow, guys. Oke, crossbow keren. Customize banget. Your champion. Oke, kali ini kita customize your champion. Ini ini bisa equip. Oh, bisa equip, guys. Crossbow. Dia equip. Terus gua nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, view abilities. Oh, ini ada ability-nya, guys. Crossbow disengage. Oke. Belum sempat baca, udah start lagi guys. Ini kayaknya lawan orang lain dan gue senengnya map ini itu lebih mirip kayak Dota ya. Kalian bisa lihat mapnya itu mirip kayak Warcraft banget bangunannya, very Warcraft banget. Terus smooth detail juga gitu. Kalau Overwatch itu memang gue boleh bilang dia memang gambarnya resolusinya tinggi ya. Kalau di sini resolusinya smooth, jadi nggak perlu pusing guys pakai sini. Oke, ini oke. Oh, incis ammo 6. Oh, ini ada kartunya. Kartunya bisa dipakai. Ternyata dia bisa nambahin ini itu. Oke. Oke, gue nggak perlu baca ini itu. Cuman gue bakal pakai. The battle is about to begin. Blast shot. Oke, blast shot. Dodge roll. Disengage. Blast target black wall. Oh, skillnya banyak bener guys, ada 5 skillnya. 5, 4, 3, 2. Oh, gue bisa ngegelundung. Bisa ngegelundung ini kayak siapa namanya? Namanya siapa ya si itu ngegelundung? Mekri kayak Mekri guys itu kayaknya. An enemy has drawn first blood. Okay. Oh, gue bisa nembak ke musuhnya ke belakang kayaknya. Double kill. Killing spree. Gua nggak bisa mukul musuh ya. Biasanya bisa ngepukul musuh. Tekan V. No. Set up an ambush here. Oh, tekan V malah ngomong di sini, Mas. Klik kanannya dorong musuh. Klik kanan dorong musuh. Oh my god. Lebih gampang aimingnya guys, asli lebih gampang aimingnya di sini guys. That's 5 in a row. Escort the payload. Oke, payloadnya telah keluar guys. Ada payload juga di sini, walaupun dia bawanya barang-barang lucu. Aimingnya lebih gampang guys, aimingnya gampang. Gila, bagus banget hero ini juga guys, pakai crossbow. Ini apa bisa terbang? Ini parah ini. Unstoppable. Apa ini parah ini? Oke, mantap guys. Ayo pelotnya salah jalan kembali. Kita lagi. Oke. Jurusnya banyak bener guys, ada 5 jurusnya gua. Gila. Gila, gua temenan sama si Bala terus ya. Eh, ini apa ini? Oh, ini apa nama hero-nya tadi? Yang skillnya bisa gitu tuh. Have you met my friends? That's 9 in a row. Oh shit, ayo, anjir. Gila, ini bantayan banget, 20 string gitu. Ya, tiba-tiba. Oh, dipanya mati. Oke, 21 strike, guys. Double kill. That's 11 in a row. Triple kill. Triple kill, guys. Jackie Hound. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Overtime. Oh, ada overtime juga, mantap. Godlike. Oh my god, guys. Gila. Gila, permanen Jackie Hound sampai gatak, guys. Oh, ternyata itu skornya itu sekali main itu dihitung 2 kalau kalian berhasil menuju sampai ke ujung. Oh, gue baru ngerti, guys. Gue baru ngerti. Sama berarti perhitungannya sama di Overwatch ya. Cuman ini jurus-jurusnya gue masih belum tahu, guys. Tadi jurusnya nggak kebaca. Crossbow deal 620 damage. Grabbing-nya 30% speed. Oh, scout-nya buat move speed. Dia bisa nge-reveal musuh. Ini nambah damage, blast shot, dodge roll. Oke. Kalau kabur tekan F, guys. Oke. Iya. 4. Mekri banget, guys. Loncatnya juga. 1. Dan ada kudanya. Oh lala, ayo kita menuju capture point. Ada kudanya guys, setiap mulai dikasih kuda dan burung kalau gua. Oke, come on. Annihilation. Double kill. Ah, 31 kill. Mana bisa gua main di Overwatch kayak begini, guys? Asli kayak gue di over mana bisa main kayak gini. Ini bener-bener fun banget kan main ini. Ini ada healer kayaknya. Iya ini healer nih. Healnya itu lebih gede daripada damage musuhnya guys. Ini bener-bener gamenya masih gak imbang banget kalau kata gue. Ini gamenya gak imbang banget guys. Healnya lebih gede. Jadi kalau dalam tim bener-bener harus pakai healer. Karena healernya lebih gede daripada tembakan musuhnya. Gila. Double kill. Ayo, ayo. Ayo, gimana? Jackie Hound kok jadi jago di sini. Oke, gua mau mati. Have you met my friends? Oh, God. Heal. Oh, gila, healnya bener. Bener guys, healnya lebih gede daripada tembakan musuhnya. Ya gue gak mati-mati dong. Gue hidup terus kalau gitu, gimana nih? Oh my. Akhirnya mampus juga guys setelah gue membunuh 40 kill. Oh my god. Oh my god, game apa ini? Setelah 40 kill guys, ternyata gue mampus juga. Dan gue akan kembali guys. Ini 40 kill kan gue bener ya? Ini gue liat killnya mana sih? Oh iya tuh 41 elimination. Iya. Mana? 15 seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Overtime sini, ayo overtime sama gua. Killing spree, victory. Gila, gua bukan tanker, gua bukan healer, dan gua cuman DPS. Gua maju ke sana. Gue maju, musuhnya gak ada yang bisa ngenain tembakan gue. Atau mungkin karena mereka susah kali ya. Jadi soalnya main ini tuh banyak yang main di Xbox tahu gue. Jadi ada orang-orang yang main di Xbox dan itu kelihatannya susah banget pakainya. Kelihatannya lebih gampang main di komputer. Jadi ini mungkin gue gak ngerti kenapa bisa jadi jago di sini. Tapi karena Jackie Hound di sini jadi jago, jadi gue seneng banget game ini guys. Gak tau kenapa kalau di game Overwatch gue gak gitu jago-jago amat. Di sini gue jago 77.887 damage. Oh my god guys, ngeri banget. 77.887 damage. Ngeri banget guys. Oke. Best flank 9 killing blows. Healnya aja 38.093. Healnya aja gila-gilaan guys di sini bener-bener. Ini angkanya kayaknya masih belum imbang ya kalau gue boleh bilang dari segi masih beta ini, tapi mudah sekali dimainkannya sekali guys. Jadi nggak tahu kenapa musuhnya tuh walaupun badannya kecil, tapi gue nembaknya nggak terlalu kena. Bagaimana bisa kena gitu? Dan mau nge-headshotnya gampang karena gerakan karakternya agak sedikit lambat kalau gue boleh bilang ya. Jadi kalau dari Overwatch biasanya gerakannya kan cepet banget, apalagi semua punya blink. Kalau di sini tuh hampir nggak semua punya blink, mereka tuh pelan-pelan jalannya kayak slow motion efek begitu. Jadi kayaknya gue masih bisa nge-aim dengan tepat guys. Oke guys, itu adalah permainan yang dilakukan oleh Jackie Hound dengan memakai Cassie guys. Itu adalah permainan yang seru banget. Cassie itu adalah hero yang bagus banget kalian pakai. Skillnya ada 5. Gue nggak pernah di Overwatch skillnya ada 5, maksimal 4 skillnya. Tapi di sini skillnya 5 dan very mengerikan guys. Kalian harus mencoba game ini guys, seru banget asli, dan game ini gratis guys, asli gratis banget. Gue download ini tanpa bayar sepeser pun. Dan ini gamenya menarik banget. Kayak Dota, tapi versi first person, dan bener-bener exciting banget, bikin gua exciting banget main ini guys. Gua nunggu sama kalian untuk main bareng sama kalian. Kalian tinggal komen aja di bawah dan siapakah kalian, dan kalian subscribe gua tentu saja. Dan setelah itu kalian tanya tentang gua karena gua akan bermain bersama kalian, dan kita akan bersama-sama main dari Paladins Online ini, dan it's very cool guys. Paladins Online is the best juga guys, kalian harus main. Oke, ini adalah permainan gue main hari ini. Kalau kalian suka dengan permainan gue yang satu ini guys, kalian boleh tekan like-nya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe gue guys. Karena gue akan memberikan kepada kalian Paladins Online dari video-video berikutnya yang lebih seru tentunya guys. Oke, until next time. Bye-bye.